Stop bikin konten di platform manapun kalau kalian masih melakukan konten seperti ini. Halo guys, hari ini kita masak kangkung lagi guys. Hari ini kita berada di sini guys. Bagaimana informasi kalian guys? Lu pikir siapa? Lu artis? Lu branding sudah punya? Lu kira konten-konten seperti itu akan bermanfaat buat orang lain? Karena konten-konten seperti itu sulit untuk berkembang, bahkan tidak akan berkembang, hanya akan menghabiskan kau tahu paket data kalian. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke mancanegara, tolong pikirkan baik-baik bagaimana caranya bikin konten itu bermanfaat buat orang lain. Ini menurut para suhunya guys ya. Saya sekedar memberikan informasinya, kalian jangan salah paham. Ya, makanya tonton dari awal sampai akhir, jangan berkomentar yang enggak-enggak loh ya. Ini saya sekedar memberikan informasi ya, bukanlah edukasi. Tetapi sebenarnya masuk akal juga guys ya, karena begini ya. Kalau kita tidak memberikan bermanfaat buat orang lain, itu memang sulit untuk maju ya, sulit untuk ditonton orang istilahnya ya. Ya, memang benar itu. Saya memberikan informasi ini supaya kita bisa berkembang bersama-sama guys, biar bisa maju bersama-sama. Tidak ada bermaksud apa-apa ya. Ya, saya sekedar menyampaikan informasi. Karena menurut para suhunya, sedangkan konten kita sudah dikemas serapi mungkin, seindah mungkin, isinya pun sangat bermanfaat buat orang lain, tidak banyak yang menontonnya, sulit untuk berkembang, sulit untuk maju, apalagi seperti konten-konten yang saya sebutkan di atas, bilang para suhunya ini guys. Nice. Kita bikin konten acak-acakan untuk sementara waktu ini, ya oke lah nggak apa-apa, tetapi semakin hari semakin diperbaiki kembali cara kita bikin konten tersebut. Perbaiki kembali bagaimana supaya bermanfaat buat orang lain. Mungkin bisa jadi menghibur, bisa jadi istilahnya lucu-lucu seperti itu. Jadi jangan asal upload-upload video yang bersifat pribadi. Jangan seperti yang vlog lah istilahnya ya. Kalau kita bikin konten seperti itu, kita itu bukan siapa-siapa. Kita baru di media sosial, sudah mau bikin vlog, vlognya pun tidak bermanfaat buat orang lain, maka semakin sulit akan maju untuk akun kita ini tadi dengan konten-konten seperti itu, bahkan tidak akan maju seperti itu. Ini sekedar informasi ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share juga kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan informasinya, supaya kita maju bersama-sama, berkembang bersama-sama. Salam satu tujuan. Saya ucapkan terima kasih.